Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lestari Aluminium. Salam sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan apa saja yang dipakai pada jendela sliding, guys. Oke, yang pertama kita menuju ambang bawah sliding ya. Dan ini adalah ambang atasnya. Jadi kalau jendela sliding ini yang dikasih roda adalah ambang bawah sliding saja, yang atas cuma nempel ke rail atasnya, guys. Nah, perlu diketahui ya guys ya, sebelum kalian memasang ambang atas dan ambang bawah kepada tiang sliding hook ini, kalian harus mengeroai di bagian ujung tiang sliding hook ini. Nah, ini namanya tiang sliding hook, guys. Tiang sliding hook ini fungsinya untuk daun jendela, guys. Ya, seperti ini ya. Ini yang kiri itu belum dicoai dan yang kanan itu sudah dikeroai sama grendo, guys. Ya, ini nanti penampakannya kayak gini, guys. Ya. Nah, nanti saling memeratkan, guys, kayak gini nanti. Nah, gitu. Tapi jangan salah melobangi ya, karena saya sering salah dalam melobangi kedua daun pintu ini. Soalnya ini berlawanan arah ya guys ya. Hati-hati bagi kalian pemula. Ya, ini sebelum dikeroai sama grendo, kita mal dulu di garis ya guys ya. Kasih garis, jangan lupa. Nah, ini kenapa kok dikeroai? Ini adalah jalannya baut agar nempel daun pintunya, guys. Agar kelihatan lebih indah, guys. Nah, gini ya. Kita simak baik-baik ya, guys ya. Nah, dan di ambang bawah ini, ambang bawah sliding ini tempatnya roda. Baut untuk tempatnya penyetelan roda. Ini penyetelan roda ya guys ya. Kita lihat bersama-sama. Nah, kita masukkan ya guys ya, sesuai dengan ukuran dan lebar panjang dari ambang bawah ini guys. Nah, kalian itu tidak perlu membaut di bagian depan atau bagian yang tampak, tapi ini bagian sudah ada bautnya sendiri guys. Ini ya, ini adalah tiang sliding hook. Nah, ini ambang atasnya juga kita emal dulu ya, lalu kita grenda lah sesuai dengan ukuran ambang atas guys. Nah, ini guys ya. Nah, jadi itu di lubang itu, yang ada lubang di tengah-tengah itu nanti dikasih baut ya, nanti dikasih baut ya guys ya. Guys, langsung ini ya, langsung dipasang ini ya guys. Oke guys, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus. Gini. Iya, tidak bisa salepan. Itu ini. Oke. Like. Ini.